Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Sutekno Ahmad Belon, Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan, ingin menzahirkan dengan penuh rasa cinta ucapan keramat selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia yang diraikan pada 31 Ogos dan 16 September setiap tahun. Sempena dengan bulan kebangsaan ini, mari kita kenang jasa para pahlawan yang berjuang untuk mencapai kedaulatan dan kemerdekaan tanah air. Semoga dengan semangat patriotisme yang lahir daripada nenek moyang kita dahulu akan terus berkobar dalam jiwa dan sanubari kita. Marilah kita kenang jasa para pahlawan dan prajurit yang berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Dalam konteks ketagihan dadah pula, perjuangan untuk kekal pulih sepanjang hayat adalah juga satu bentuk jihad dalam memerdekakan diri kita daripada dibelenggu najis dadah. Anda kekal pulih, anda merdeka. Di kesempatan ini juga, suka saya berpesan kepada diri saya dan seluruh rakyat Malaysia untuk menghindari pemikiran daripada terus dijajah dengan sentimen negatif terhadap penagihan dadah. Mereka sebenarnya perlukan sokongan kita semua untuk merawat ketagihan yang dialami. Ayuh rakyat Malaysia, mari kita bersatu demi membangunkan masa depan yang lebih baik untuk Malaysia Madani, tekad perpaduan penuh harapan. Selamat Hari Kebangsaan ke-66 dan Hari Malaysia 2023. Merdeka! Merdeka! Merdeka!